kali ini Tristar Teknologi Pangan yang dipandu langsung oleh Nur Santi dan Indah Fitriana mendemokan praktek cara membuat tempe dan nugget tempe di acara pembekalan dan latihan keterampilan pegawai negeri pada Polda Jatim. Melalui salah satu unit usahanya, yakni Divisi Teknologi Pangan, Tristar Institute menyukseskan acara pembekalan dan latihan keterampilan pegawai negeri pada Polda Jawa Timur Anggaran 2016 yang dihelat di Gedung Mahameru Polda Jatim pada Maret 2016. Tujuan kami melaksanakan acara pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi pegawai negeri ini kami maksudkan, apalagi yang kita ambil judulnya adalah olahan tempe, kita ketahui tempe itu kan disukai semua kalangan. Dari anak-anak pun suka, apalagi anak saya juga sukanya tempe goreng, dikecek sambal itu enak. Nah, kita ambil olahan tempe ini pengetahuan bagi para pensiunan bisa buat tempe sendiri di rumah. Tadi ada saya curhat dari teman saya, katanya buat tempe itu susah loh mbak, aku nggak jadi-jadi. Dia antusias banget ikut ini, tadi ada kan PNS itu, dia ikut menyaksikan pelatihan ini, dia bilang, aku loh buat tempe pakai ragi yang mahal pun gak jadi gitu. Kalau saya jujur, saya belum pernah buat tempe, tapi dari dia cerita, oh berarti tempe itu tidak segampang yang kita pikirkan gitu. Nah, dengan ada pelatihan ini diharapkan peserta ya bisa mencoba membuat sendiri di rumah. Ke depan harapannya siapa tahu mereka itu bisa membuat sendiri, menghasilkan sendiri, dimakan sendiri, dinikmati sendiri. Jika itu disukai temannya, tetangganya, kan bisa untuk dijual. Bisa untuk usaha, membuka usaha mereka. Terus ditambah dengan adanya pengetahuan tentang pembuatan nugget, tempe, olahan. Jadi diharapkan tempe itu tidak hanya bisa digoreng, ya, tapi divariasikan dengan menjadi olahan nugget yang bisa juga menambah income dari para peserta. Kami harapkan kepada peserta ke depan pelatihan ini bukan hanya sampai di sini, tapi bisa dipraktekkan di rumah supaya bermanfaat bagi mereka dan tidak juga kaget setelah pensiun, tapi setelah mendapatkan pelatihan ini bisa mempraktekkan dan bisa mengembangkan usahanya. Dalam demo pembuatan tempe dan nugget tempe, Nur Santi bersama Indah Fitriana dengan dibantu dua orang asistennya, Angga Saputra dan Barisil Anwar, bahu-membahu menyiapkan peralatan masak serta bahan pembuatan tempe dan nugget tempe. Dalam demonya, Nur Santi yang dipercaya menjadi narasumber oleh panitia menjelaskan seputar sisi melik bagaimana membuat tempe yang enak, bergizi dan higienis. Dalam demonya membuat tempe, Nur Santi yang sebagai pembimbing juga mengajak beberapa anggota polisi untuk tampil sekaligus praktek langsung bagaimana cara membuat tempe. Dari pelatihan ini kami sangat berterima kasih, menjadikan suatu kebanggaan di mana Akademi Prasata diberi kepercayaan untuk memberikan pelatihan pembekalan pembuatan tempe berserta olahannya. Di mana supaya dengan pelatihan ini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa menambah income ekonomi dalam pembuatan tempe dan olahannya. Selain melibatkan anggota polisi dalam praktek pembuatan tempe, kepada 500-an orang peserta pembekalan dan latihan keterampilan pegawai negeri pada Polda Jatim tahun anggaran 2016, Nur Santi dan Indah Fitriana juga berbagi ilmu cara membuat nugget tempe yang tidak kalah enaknya dengan nugget dari daging giling.
pembuatan tempe dan nugget tempe selesai, para peserta juga dibagikan untuk mencicipi dari hasil pembuatan tempe dan nugget tempe. Saya sangat bersyukur dan senang sekali mendapat pelatihan atau pembekalan di Polda Jatim di Gedung Mahameru ini, yang mana isinya bermacam-macam atau menambah wawasan. Ada peternakan lele, ada peternakan ayam, dan tadi yang barusan kami dapat pembuatan tempe dan diolah menjadi geger tempe yang sekarang masih jarang diproduksi. Dengan adanya macam-macam pelatihan itu, mungkin saya setelah pernah tugas bisa mengambil salah satu yang kami dapat hari ini maupun yang kemarin. Pembekalan seperti ini kalau bisa dilanjutkan karena programnya sangat bagus sekali. Terima kasih. Itulah tadi demo praktek cara membuat tempe dan nugget tempe dari Tristar Teknologi Pangan Surabaya. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kursus pelatihan bagaimana cara membuat tempe dan nugget tempe serta layak untuk diusahakan dalam skala rumahan, Anda bisa hubungi Akbar Majapahit di Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya. Telepon 031 8433224.